doktor. Malaysia akan laksanakan GST pada 1 April 2015 nanti. Jadi saya nak minta pandangan doktor berkaitan dengan pelaksanaan GST dan sudut hukum yang bersyarah Islam itu sendiri macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih kerana bertanya. Jadi soalan berkenaan GST ni dari sudut hukumnya dia bergantung kepada banyak aspek ya. Jadi pada waktu ni mungkin saya boleh jawab dengan membawakan kedua-dua hujah pihak yang menyokong dan pihak yang membantah, dan kemudian kita cuba tengok manakah, dan mungkin semua yang mendengar rakaman ini juga boleh membuat penilaian tersendiri mana yang lebih besar manfaat atau mudarat ya. Baik, kita pergi pertamanya kepada pihak yang mengharamkan ataupun yang membantah, yang tidak bersetuju anti GST group ini dan seumpamanya. Jadi mereka membantah yang pertama sekali atas dasar bahawa cukai itu haram dikenakan kepada orang Islam ya. Jadi antara hujah kumpulan ini yang ringkas iaitulah la jizyata 'alal muslim, tidak ada jizyah, tak ada cukai jizyah kepada orang Islam. Jadi saya tak bincangkan sama ada penghujahan mereka benar atau tidak, saya sebutkan terlebih dahulu. Yang keduanya, dalam satu hadis yang sahih disebutkan juga inna sahibal maks ataupun sahibal muks finar, pemungut sesungguhnya semua pemungut cukai tempatnya dalam neraka. Jadi kalau GST diperkenalkan ini, maka dia pun samalah pungut cukai, maka dalam neraka lah. Jadi itu pandangan yang pertama, hujah yang pertama. Hujah yang kedua, kumpulan yang membantah ini, iaitulah mereka mengatakan bahawa cukai asalnya kena ke atas apa yang kita namakan kekayaan, cukai ataupun tax on wealth, dan bukan atas income, pendapatan. Dalilnya adalah firman Allah SWT wa yas'alunaka madha yunfiqun qulil 'af. Apabila ditanya apakah yang boleh mereka infakkan, mereka belanjakan, qulil 'af, iaitulah disebutkan oleh Ibn Abbas dalam tafsir Ibn Arabi, ertinya iaitulah ma faddala 'anil ahl, iaitulah apa yang lebih daripada belanja untuk ahli keluarga. Jadi apabila cukai GST dikenakan, dia akan terkena kepada semua barang-barang kegunaan, consumption tax kita namakan juga, atas consumption items. Maka barang-barang awam biasa ini apabila dikenakan, maka kita akan dapat lihat bahawa orang yang tak cukup, tak ada kelebihan, tak ada lebih duit, dia pun akan terkena juga, kena bayar 6% kerana GST ini. Maka atas asas itu mereka mengatakan ini lebih hujah yang kedua kenapa GST patut dibantah, kerana dia bersifat kena kepada income dan bukan kena ke atas lebihan. Berbanding kalau kita lihat konsep zakat contohnya. Konsep zakat adalah satu benda yang dikenakan ke atas lebihan. Sebab tu kita ada nisab dan ada haul. Nisab 85 gram emas punya nilai, dan ada haul 1 tahun. Maknanya dah pasti mereka ni ada lebihan, baru kena. Jadi itu konsep pencukaian, ataupun kalau zakat tu bukan cukai tapi seolah-olah cukai menurut sebahagian pemikir Islam, maka konsepnya atas lebihan. Maka atas dasar itu GST ini tak dibenarkan. Malah bukan GST saja, kalau ikut dalil ini income tax pun haram juga ya. Baik, kemudian yang ketiga, apa nama yang dinamakan, yang disebutkan juga kontranya adalah kerana GST ini bersifat regresif. Regresif ini maksudnya dia kena kepada semua orang ya, tanpa mengira dia punya background. Maknanya background dia, kalau dia orang berpendapatan rendah ataupun fakir ataupun miskin, semua mereka kena. Kalau mereka beli je barang yang ada GST, mereka akan kena. Walaupun mereka ni sebenarnya penerima zakat contohnya, walaupun mereka ni asnaf. Maka dia berbeza dengan progressive tax. Progressive tax macam income tax, sebahagian kumpulan yang membantah ini mungkin tak kuat sangat bantahan dia. Sebab progressive tax ni maksud dia, kalau orang tu tinggi gaji dia, contohnya RM600,000 setahun gaji dia, dia akan kena 27% income tax. Tapi kalau gaji dia hanya RM30,000, dia akan kena 1%. Begitu. Maknanya progresif, maknanya lagi besar income, lagi banyak kena bayar. Lagi kurang income, kecil kena bayar. Itu progresif tax. Tapi GST regresif. Tak kira lah kamu income besar ke, 1 juta sebulan ke, kamu kena 6% kalau beli barang ini. Beli aiskrim contohnya, bayar 6%. Kalau kamu beli ubat gigi, kamu gunting rambut, kena bayar 6%.
Tapi kalau orang fakir miskin, orang yang cukup-cukup makan je gunting rambut 6% juga. Tak ada maknanya orang kaya 6%, orang miskin 1%, tak ada. Maka atas sebab tu regresi punya sifat ini dianggap tidak Islamik. Kemudian yang seterusnya, GST juga dianggap melebarkan lagi jurang di antara fakir dengan miskin. Macam tadilah, dia lantaran daripada orang fakir, orang miskin, orang kurang income, pendapatan, semuanya beli barang apa-apa akan kena 6% tambahan. Sedangkan orang-orang kaya, dia boleh beli dengan yang sama. Kalau dulu dia kena bayar mungkin lebih, tapi sekarang ni 6%, sebab kalau dulu ikut SST ada 16%. Ada campur dua-dua, sales tax dengan service tax 16, 10 campur 6 jadi 16. Sekarang dia bayar 6%, maka dia makin kaya. Orang yang berada makin kaya, orang miskin akan tetap semakin miskin. Jadi bila mana jurang itu melebar, maka akan berlakulah lebih banyak jenayah dalam negara waktu itu. Impak negatif, mudarat yang dibimbangi. Maka atas sebab itu dianggap GST boleh menjadi punca tambah kepada lebarnya jurang kaya miskin. Jadi selain daripada itu, saya pun tinggal ingat berapa dah, GST juga dikatakan apa nama tu oleh pihak menteri sekali ataupun pihak kerajaan sendiri bahawa akan menyebabkan naik harga, inflasi. Dia kata off, one off spike, iaitulah sekali naik tinggi, iaitulah boleh dalam sampai kalau inflation tu boleh naik sampai apa nama tu daripada 2% ke 3.5 ke 3.8%. Tinggi tu. Inflasi ni bila naik, maknanya kuasa beli kita jadi makin kurang. Dan kemudian harga pun akan naik. Harga pun pasti akan naik at least 1%. Kalau tak naik sampai 6% pun. Maka akan pasti naik. Bila naik ni, adakah mampu untuk dikawal seluruh peniaga-peniaga kalau mereka naikkan lebih daripada 3%, 4%, 5%? Jadi pengalaman negara-negara Singapura, Australia, mana-mana negara yang lain yang pernah buat, pasti pada tahun pertama, kedua akan naik barang, naik harga inflasi, inflasi semua naik. Jadi ini akan menambahkan lagi beban kepada orang berpendapatan rendah. Jadi orang kaya mungkin dia tak berapa nak rasa lah, tapi tak terkesan banyak. Seterusnya, GST juga dianggap membebankan kerana negara, kerajaan dan kaki tangan kerajaan gagal membuktikan pengurusan cukai pendapatan dan cukai langsung dan tak langsung secara efektif. Contohnya pada tahun 2003 hasil negara nak 90 bilion, tahun 2013 mencecah 200 bilion. Maka bagaimana pengurusannya? Maka kumpulan ini mendakwa bahawa apabila kita dapat melihat laporan ketua audit negara, terbukti semuanya tiris, bocor, akibat rasuah, akibat menipu. Jadi sebagai orang kaya, mungkin kalau dia bayar cukai, duit dia disalahgunakan, mungkin dia tak berasa sangat. Tapi bila orang yang pendapatan cukup-cukup, dia bayar, terpaksa juga bayar, tiba-tiba digunakan oleh kaki tangan kerajaan dengan tiris, oleh para menteri dengan tiris, maka ini akan menyebabkan mudarat bertambah besar. Sebab tidak efisien dan tiada integriti di dalam menggunakan dana yang terkumpul. Baik, atas sebab itu maka lagilah jadi mudarat. Dan atas sebab itu juga kumpulan ini berkata dari sudut Islam sepatutnya ini disekat atas dasar sadu zara'i. Sebab kita tahu kerajaan masih belum mampu membuktikan ketelusan dan juga kecekapan dan integriti semasa mengurus. Maka kalau kita beri lagi banyak duit, nanti akan jadi makin teruk. Jadi kemudian yang seterusnya, GST juga dia kontranya ataupun membantahnya kerana dia ni bentuk ni begini. Kalau SST dulu, hanya barang yang disebutkan ada cukai akan ada cukai. Maknanya dia pakai positif punya cara, iaitulah semua barang tak ada cukai kecuali yang disebutkan taxable, barulah ada. Maknanya dia punya senarai dia taklah panjang sangat, kan? Maknanya ada barang yang tak ada cukai. Tapi GST, semua barang perbekalan semua ada cukai kecuali yang dikecualikan ataupun diberikan kosong rate dia. Jadi ini bermakna jangkauan GST itu lebih luas daripada SST. Sebab itulah kerajaan nak buat tu. Sebab tadi dia nak harapkan banyak income. Yang SST mungkin kurang sikit income sebab dia punya jangkauan tu, coverage dia tu tak luas.
Maka pihak yang membantah kata, maka inilah yang akan membuktikan lagi banyaklah maknanya barang yang akan naik harga berbanding yang turun harga. Sebab dulu mungkin tak kena sales tax, mungkin kena sales tax, tak mungkin kena service tax, tak kena sales tax. Sekarang ni kena semua. Ya. Kemudian yang seterusnya, mereka yang membantah juga mengatakan bahawa kalau dulu sales tax, peniaga akan kena bayar dan dia masukkan dalam kos. Sekarang ini peniaga kena bayar 6%, tapi dia boleh claim daripada kerajaan. Kemudian dia tetap akan charge pelanggan. Jadi semua pelanggan yang akan tanggung. Ya, semua pelanggan akan tanggung. Maknanya semua kos ni akan kerajaan, apa rakyat yang akan menanggungnya. Baik, kemudian bagaimana kita tahu, contohnya barang-barang yang dikecualikan memang banyak, tapi masih banyak lagi barang-barang di luar sana yang tidak dikecualikan. Contoh yang digunakan oleh orang berpendapatan sederhana dan rendah, contohnya sabun, buku, pensel, topi, baju, biskut, baju bayi, telefon, top up, gunting rambut, barang elektrik, baju sekolah, ubatan, kontraktor, selipar, kedai mamak, percutian, lembu, tukang paip, beli bola, catering, semua ada. Sebab semua sekali ada kecuali yang dikecualikan. Jadi maknanya banyak lagi list yang ada tu. Jadi parah juga kita ni nak bayar. Sebab itulah kumpulan ni menolak. Ya. Baik, jadi habis kat situ. Jadi itu saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar juga boleh membuat fikir-fikir sendiri. Itu sebablah mereka membantah. Baik, siapa pula yang menyokong? Apa sebabnya mereka menyokong? Jadi yang menyokong ini ataupun yang mencadangkan sudah tentulah pihak kerajaan. Jadi yang pertama sekali, dalil-dalil yang mengatakan haramnya cukai tadi, contohnya inna sahibal maks finar, sesungguhnya pemungut cukai dalam neraka. Dalil ini boleh dipertikaikan, kata kumpulan yang menyokong, termasuklah ulama yang menyokong, kerana maksud al-muks, kata mereka, mereka nakalkan daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi, adalah pemungut cukai yang menyalahgunakan cukai itu untuk diri sendiri. Jadi oleh kerana itu kerajaan kita tak salah gunakan, dia kata, kita kumpul, kita bagi pada rakyat. Tapi kumpulan yang kontra kata, memang betul lah muks tu kamu memang salah gunalah. Tapi terpulang lah pada penilaian masing-masing. Cuma itu yang pertama. Yang keduanya, kumpulan yang pro kata cukai kita tak boleh haramkan hanya sekadar kerana ada satu nas, contohnya la jizyata ala muslim. Jizyah memang tidak kena atas muslim, sebab jizyah itu adalah cukai untuk orang kafir. Jadi konteksnya lain. Orang Islam pada zaman khalifah ada dikenakan cukai, contohnya usyur, cukai atas barang perniagaan. Maka atas sebab itu kita, kumpulan yang menyokong mengatakan ini membuktikan ada di sana flexibility untuk mengenakan cukai, walaupun ada nas, tapi nas ini dalam fiqh muamalat, siasah syariah, disebutkan kaedahnya al-aslu fil muamalat wal adat al-iltifatu ilal ma'ani wal maqasid, iaitulah asal hukum dalam bab siasah, dalam bab muamalat dan adat adalah merujuk kepada sejauh mana maqasid, iaitulah sejauh mana dia boleh mencapai kebaikan dan menolak keburukan, dan juga hikmah dia. Jadi kumpulan yang menyokong kata kita tak boleh senang-senang haramkan cukai GST dan cukai pendapatan. Sebabnya kalau ikut maslahah ammah, memang betul maslahah ammah. Contoh, mereka mengatakan bahawa dalam negara kita ini, contohnya tahun lepas kita punya negara pendapatannya 230 bilion lebih kuranglah, tahu tak bahawa 135 bilion daripada 230 bilion itu adalah datang daripada cukai pendapatan. Hampir separuh. Jadi cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan koperasi, semua ni 135 bilion atau 137 bilion. Dan cukai SST, sales and service tax ni sahaja, sebenarnya taklah banyak sangat, 17 bilion je. Dan kerajaan harapkan dengan GST akan akan meningkatlah cukai seperti barangan tadi ni, akan naiklah menjadi 26 bilion, 27 bilion dan tahun depan, tahun 2016 diharapkan naik sampai 32 bilion. Tapi nak ceritanya, kalau kita kata semua cukai haram, cukai income tax haram, cukai GST haram, cukai langsung haram, ni semua haram,
kerajaan akan hilang separuh ataupun lebih daripada separuh pendapatan. Ketahui tak? Tahu tak bahawa kaki tangan kerajaan sahaja yang bekerja dalam kerajaan kita, duit untuk bayar gaji dan apa kelebihan apa nama tu, allowance dan seumpamanya mencecah 65 bilion. Jadi kalaulah 135 bilion ni dipadamkan, maka kerajaan terpaksa membuang at least separuh daripada pekerja agaknya. Ha, jadi itu kan lebih mudarat, maslahah amah kan lebih mudarat kalau berlaku begitu ya. Jadi atas sebab itu ada di sana kata kumpulan ini, maslahah amah yang nak dijaga yang pertama, itu maslahah amah yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dikatakan pula bahawa maslahah amah yang kedua adalah kerana negara banyak tertumpu kepada bantuan dividen dan royalti minyak daripada Petronas. Jadi secara dasar fiskal, dasar fiskal ni maksudnya dasar yang melibatkan pengurusan keuangan yang bukan duit mata wang, sebab dia ada dasar monetary punya policy dengan fiskal punya policy. Antara fiskal punya policy adalah cukai lah. So jadi fiskal policy ni boleh ditengok oleh pelabur-pelabur antarabangsa dan mereka boleh membuat andaian jangkaan nak labur kat Malaysia ni kuat ke tak kuat ni ekonomi Malaysia ni. So jadi kalau dasar fiskal Malaysia tak bagus, contohnya tak bagus sebab apa? Sebab dah 15 tahun lebih kurang Malaysia punya belanjawan defisit, kurang daripada, maknanya khas berbelanja tu lebih daripada pendapatan. Jadi ini tidak sihat, menyebabkan rating Malaysia jatuh di mata antarabangsa. Bila jatuh, pelabur pun tak nak masuk. Bila pelabur tak nak masuk ataupun keluar nanti, maka akan banyaklah kerja akan dibuang. Jadi ini lagi mudarat. Jadi atas sebab itu kerajaan tak boleh tak buat apa-apa. Maka sebab itulah mereka buat apa? Kurangkan subsidi untuk tunjukkan mereka sekarang ni dah boleh berdikari, untuk tunjukkan fiskal makin mantap, kenalkan GST. Kerana GST ni bukan cukai baru, GST ni hanya untuk menambah baik SST yang tak berapa baik. Tak berapa baik sebab apa? Harga barang tinggi, peniaga kenakan tinggi dan kerajaan dapat sikit. Sebab apa? Sebab banyak orang black market, orang buat perniagaan dan escape, selamatkan di avoid daripada bayar cukai. Maka dengan GST, kumpulan ini pro mengatakan mereka takkan dapat lari. Sebab apa tak dapat lari? Mereka dapat lari daripada cukai syarikat contohnya, tapi mereka ni bila dah kaya dengan duit haram contohnya, jual arak, jual judi, jual dadah contohnya, mereka terpaksa nak beli kursi. Mereka akan terpaksa beli sofa, mereka terpaksa akan beli, kalau mereka kaya mereka akan beli kereta mewah, mereka akan beli cincin mewah, jam mewah. Mereka terpaksa bayar GST kat situ. Nampak tak? Mereka dapat lari daripada bayar cukai syarikat sebab wang kongsi gelap mereka, tapi mereka terkena apabila mereka nak beli barang-barang mewah. Jadi hasil daripada itu kerajaan kata, ah inilah dia, kita nak buktikan dasar fiskal kita bagus, maka kita akan dapat income lebih banyak daripada orang yang sebelum ni melarikan diri. Sekarang ni mereka tak ada jalan kecuali mereka terpaksa akan membayar ya. Jadi atas dasar itu campur pula hasil Petronas pada tahun ini adalah waktu yang paling genting sekali, kerana harga minyak per barrel dahulunya dalam belanjawan tahun lepas $106 per barrel. Ini menyebabkan Petronas pun kaya lah. Tiba-tiba jatuh harga sampai ke $45 per barrel. Bila dah 45, tapi hari ni dah naik sikit lah masa hari kita interview ni, iaitulah pada bulan ini, 6 bulan Mac, katanya dah naik sampai $60 per barrel. Tapi itu masih lagi hampir kurang daripada belanjawan negara. Maknanya negara menjangkakan Petronas akan mendapat jualan, maknanya 105 per barrel. Maka sekarang 60. Berapa banyak kurang income? Tahun 2014, Petronas membayar dividen dan royalti kepada negara 27 bilion. Tapi kalau keadaan tidak pulih macam ini, mungkin Petronas hanya akan mampu bagi dalam 13 bilion, 14 bilion, 15 bilion saja. Kurang beberapa belas, 10 bilion mungkin. Ini berat. Jadi sebab tu kalau kita hanya bergantung kepada minyak dan minyak tidak last for life, maka kerajaan terpaksa mencari pendapatan lain. Maka GST adalah dikira pendapatan yang baik untuk kerajaan. Maka atas masalah amah itulah, untuk menaikkan rating negara, image negara dan seumpamanya, maka ini diperlukan, kata kumpulan pro. Kuat tak? Boleh tahan juga kan? Okay. Jadi yang seterusnya, yang ketiga, kerajaan mengatakan atau pihak yang pro mengatakan GST diperlukan kerana macam saya sebut tadi, SST terlepas pandang kepada kumpulan yang
black market tadi kan yang kita dah sebut tu. Yang keempat, kata tadi kumpulan yang kontra, dia kata ini akan menyebabkan orang berpendapatan rendah tidak mempunyai disposable income yang cukup. Disposable income tu maksudnya duit pendapatan yang selepas tolak cukai ada lagi duit nak boleh belanja-belanja. Jadi kalau lagi banyak cukai, lagi kecil duit yang boleh belanja-belanja, kan? Jadi kumpulan kontra kata, yang ini yang berlaku bila GST ada, duit yang boleh belanja-belanja jadi kurang. Maka kumpulan yang menyokong kata memang kurang dekat situ, tapi kerajaan dah top up kat tempat lain. Contoh, kerajaan bagi BRIM. Kerajaan bagi cukai pendapatan dikurangkan satu mata. Jadi kalau gaji dulu 2,500 kena cukai, sekarang tak kena dah. Sekarang 3,000 baru kena cukai. Kalau dulu 3,000 kena cukai 300, sekarang 150 je. Itu dah ada save lagi money kat situ. Kemudian dikatakan elektrik pula. Kalau orang yang pendapatan rendah, rumah dia biasa tak ada aircon, kan? Kalau ada kipas pun dia jangan buka kipas. Kalau TV pun dia tak ada nak buka selalu. Elektrik pun dia tak ada banyak sangat. Benda-benda elektrik, electric appliances ni dia tak ada, mesin basuh elektrik, dia pakai tangan. Maka kerajaan kata kita tolong dia, kita savekan duit dia dengan cara bagaimana? Dengan cara 200 kilowatt pertama pengguna elektrik tak kena GST. Dan hari ini saya dimaklumkan bahawa telah ada revision oleh kerajaan menaikkan daripada 200 ke 300. Nampak? Kan bagus tu. Kerajaan buat sesuatu bahawa sekarang ni orang-orang macam ni dia tak kena GST, dia telah di exempted daripada bayaran GST. Ya, malah bukan itu saja exempted, kita juga benda-benda yang orang berpendapatan rendah yang selalu guna, kita tak kenakan GST, kita bagi zero rated. Ya, contoh makanan asasi, beras, tapi bukan semua jenis beras, ada jenis-jenis je, tepung, ada jenis-jenis tepung, bukan semua jenis tepung, tepung-tepung orang kaya semua ada GST, tepung-tepung biasa tak ada GST, begitu juga dengan gula, kemudian taksi, tol, kesihatan awam, kesihatan yang dekat klinik swasta, pendidikan, perumahan, sewa rumah, maintenance rumah, maka semua ini tak kena. Jadi memang kita tahu ada kumpulan yang membantah kata walaupun tak kena, tapi syarikat yang buat servis ini dia guna elektrik lebih daripada 200, lebih daripada 300, maka mereka akan kenakan charge. Maka kumpulan yang pro kata tak betul, sebab walaupun mereka kena GST, mereka claimable input tax, mereka boleh claim balik daripada kerajaan. Ini kenapa input dengan output tax ni? Contohnya syarikat saya menyediakan jual benda-benda yang zero rated tax. Saya bila jual ke orang ramai, saya tak boleh kenakan GST sebab dah ada exempted atau zero rated. Tapi kalau zero rated, saya masa saya beli barang ni, saya bungkus dia, saya kena tax GST. Tapi tax di 6% tu saya boleh claim daripada government. Maka saya punya cost tak naik sebenarnya. Saya punya cost turun. Jadi saya tak charge pelanggan, saya tak charge, saya punya cost masih lagi stay low. Kalau dulu kena 10%, sekarang tak ada 10%. Maka sebab itu kumpulan yang pro kata patutnya peniaga akan boleh menurunkan harga barang, bukan menaikkan dengan GST ini. Kan itu bagus untuk orang ramai, kan? Jadi mereka mengatakan kerana itulah sebahagian barang mungkin akan naik sekejap, kemudian lepas semua dah stabil dia akan turun balik. Kumpulan yang pro kata yang inilah yang baik untuk orang ramai. Walaupun harga turun, walaupun peniaga jadi ini adalah efisiensi, ini adalah poin tambahan yang lain, iaitu lah peniaga akan makin dapat efisien dalam kos mereka, sebab mereka semua boleh claim apa saja benda baru yang mereka beli untuk bisnes mereka, mereka boleh claim. Ya, yeah? Baik, kemudian yang seterusnya, GST juga diperlukan kerana apa? Kerana pro-nya kerana GST ni, kerana bila diperkenalkan, syarikat punya efisiensi akan lebih bertambah, bukan hanya kerana boleh claim tadi, malah cukai korporat pun dikurangkan. 1 ke 1.5, dikurangkan beberapa mata, 1 ke 2 mata. Jadi syarikat punya kos nak bayar kepada government pun kurang. Jadi sepatutnya syarikat akan jaga harga dia. Maka orang rakyat mungkin tanya, alah, kita kata syarikat kena jaga harga, tapi kalau dia naik harga apa kita boleh buat? Kumpulan yang pro kata, kerajaan dah sediakan dia punya blueprint, apa boleh buat? Kerajaan akan sediakan Easy Complain, satu aplikasi di smartphone yang kita kalau tengok harga barang naik lebih daripada biasa, kita boleh complain direct melalui Easy Complain. Cepat, pantas, tepat.
Kemudian kalau terbukti peniaga ni buat naik harga tak tentu pasal, kerana GST dia naikkan 6%, kita boleh buat aduan. Kita buat aduan, kita makan roti canai ke, roti jala dengan kari ke, kita buat aduan, kemudian sebab naik harga lebih 6%, 7%, kita tak puas hati, easy complain, dia orang pun datang. Dia orang datang cek kalau betul naik tak tentu pasal, ada dalam akta yang baru, apa nama tu, Anti-Profiteering Act 2011, yang mana kalau terbukti bersalah dan orang itu syarikat, maka dia akan kena RM500,000. Bagus tu, bagus. Dan kalau itu kali pertama, kalau tiba-tiba dia tetap dengan harga dia, lepas pegawai balik dah kena denda dia bayar, dia naikkan lagi, kita report lagi. Kali kedua report, naik RM1,000,000. RM1,000,000. Jadi ini bagus, kata kumpulan pro. Nampak ya? Dekat situ, Anti-Profiteering Act itu kalau syarikat. Tapi kalau yang buat kerja tu adalah dikira individu, bukan atas nama syarikat, maka dia kena RM100,000. Besar tu. Besar, maknanya baiklah kita tak naikkan harga satu pasal. Kalau tidak, nanti kita akan kena Anti-Profiteering Act ni akan cukup kuat. Kemudian orang akan tanya, macam mana pula nak tahu harga ni tak naik daripada harga pasaran? Kerajaan memperkenalkan Anti-Profiteering Act, yang mana dalam itu juga ada disebutkan akan ada Majlis Harga Negara. Majlis Harga Negara ni akan bagikan list down dan benchmark dekat pasaraya besar. Harga ayam sekilo begini-gini, ini beras begini-begini, ada kedai runcit naik lebih daripada ni, jaga. So jadi akan ada panduan, guideline, price guide list. Maknanya senarai harga barang dengan harga yang panduannya. Jadi ini akan kerajaan bagi. Jadi atas sebab itu kita kata kita pro. Kata begitu. Yang keseterusnya, hujah yang keseterusnya, kalau kita lihat pendapatan daripada SST 17 bilion tahun 2014, GST akan memberikan pendapatan melonjak kepada 23.1 bilion campur 4 bilion, maknanya 27 bilion pada 2015. Dan berbanding 17 bilion pada 2014, 2015 dijangka dapat 27 bilion. 4 bulan SST masih ada sampai bulan 4, start bulan 4 sampai hujung tahun, maknanya akan dapat total 27 bilion. Dan tahun 2016 dijangka dan naik ke 32 bilion. Maknanya hampir sekali ganda daripada SST. Maka itu bagus untuk kantong negara. Ya. Yang seterusnya, cukai capital tax tadi dikatakan oleh pihak-pihak yang membangkang bahawa patutnya cukai dikenakan atas kekayaan. Kan? Bukan income. Maka ini disebutkan macam saya sebut tadi, kumpulan yang pro akan mengatakan bahawa ini berpandukan kepada maslahat amah. Memang zaman-zaman dulu mungkin tak sesukar ini, maka zaman sekarang belanja kita besar, kita menghadapi kesukaran. Kalau tak ada income tax, kita tak boleh bergerak dalam negara ni, dan kalau tak ada GST pun tak boleh bergerak. Maka kalau capital gain tax untuk orang kaya, dia katakan ini mudah saja. Apabila GST yang biasanya akan mendapat penentangan ini berjaya dilaksanakan dengan berjaya, maka lepas ini kita akan mula create satu lagi cukai untuk orang sangat kaya, capital gain tax namanya, untuk cukai atas keuntungan. Jadi ini boleh dibuat, ini tak susah. Yang susah GST, sebab dia kena semua orang. Jadi mereka yang pro kata, jangan bimbang, kita akan kenakan CGT ini, tapi kita nak selesaikan GST terlebih dahulu. Jadi kemudian akhir sekali, dicatatkan oleh kumpulan pembangkang tadi ataupun yang membantah tadi, disposable income akan kurang. Rakyat akan makin tak mampu nak belanja sebab dah makin banyak cukai kena bayar. Maka dijawab tadi, tak, sebab sebelum ini pun dalam SST orang-orang ni semua kena bayar juga. Dalam barang-barang yang biasa mereka guna tu semua ada sales tax. Mereka dah kena dah, tak ada benda baru pun. Malah mereka mungkin enjoy harga lagi kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kata bahawa disposable income tadi ni kerajaan dah membantu secara ustai upaya, iaitulah dengan cara ada MARA beri pinjaman, FELDA beri pinjaman kepada usahawan tanpa sebarang faedah, ada faedah program yang sangat rendah, PTPTN bagi bantuan. Ini semua adalah benda-benda untuk membantu rakyat mencipta disposable income mereka sendiri. Dan kerajaan juga membantu agar rakyat tidak tersalah
mencari sumber pendapatan kedua, pergi ke pelaburan scam. Maka kerajaan melalui bank negara telah keluarkan watch list untuk kita jauhi, sebab ini semua boleh menghilangkan disposable income rakyat. Maka kerajaan dah buat sedaya upaya, tapi masih ada lagi kehilangan, dan ia akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Jadi itulah hujah kedua-dua pihak. Jadi rasa-rasa kalau boleh faham, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tamatkan, kita bagi kesimpulan kita. Kesimpulan kita, bagi saya lah, bagi saya pendapat peribadi, kalau kita nak katakan haram, Imam Sufyan Ats-Tsauri ada mengatakan, innamal ilm indana ar-rukhsah fi fiqh wa amma fa amma tashaddud fa kullu ahadin yuhsinu. Dia kata kalau kita nak syadid, nak keras kata haram, 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 semua orang boleh buat, mudah. Tapi yang kita nak adalah rukhsah yang daripada orang yang faham dan thiqah. So jadi kita tak boleh nak terus kata benda ni cukai, tak pernah ada bentuk ni zaman-zaman khalifah, kita nak kata haram, tak boleh. Kita kena tengok mudarat manfaat dia dengan teliti. Jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau kita lihat daripada perbahasan yang saya sebutkan tadi, kelihatan jangka pendek ada manfaat, iaitulah kerajaan akan dapat income yang banyak, fiskal akan bagus, hutang mungkin dapat potong sikit, kemudian rating naik tinggi, maka pelabur masuk, buat cipta pekerjaan baru. Maka ini nampak mudarat jangka pendek. Tapi ada juga mudarat jangka panjang, iaitulah harga naik, kemudian inflasi naik. Nampak dua-dua ada ni. Nak kena balancekan dua-dua ni tak mudah, sebab dua-dua masih lagi di peringkat anggaran dan agakkan. Atas sebab itu saya berpendapat, saya berpendapat kita kena berpegang kepada konsep pada ketika ini on paper, daripada mudarat manfaat, kita rasa ada manfaat yang diharapkan bagus. Kita boleh bagi ruang untuk kita sokong kerajaan menjalankannya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Saya setuju. Antara Majlis Fatwa kata harus dengan syarat, pertama, kerajaan komited melaksanakan syariat Islam. Ini Majlis Fatwa kata, bukan saya kata. Yang kedua, kerajaan memerlukan sumber kewangan. Memang perlukan. Kita tengok tadi, memang perlukan. Betul. Yang ketiga, cukai dikutip untuk memenuhi masalah daruriah dan hajiat saja. Maka ini perlu dibetulkan. Maknanya, kerajaan kena buktikan bahawa menteri-menteri, pegawai tinggi kerajaan selepas ni, kalau boleh, di ketika orang berpendapatan rendah sedang menghadapi mungkin getir, zaman keadaan getir, mungkin dia akan hilang disposable income dia, patutnya orang macam ni tak payah kita bagi first class kapal terbang kalau pergi mesyuarat, tak payah meeting di hotel 5 star, tak payah, potong semua, cut semua kos ni, barulah kita rakyat akan yakin. Jadi ini patut dilakukan. Ini masih lagi mentang-mentang dia senator, dia nak naik first class, business class, mahal. Tiket kapal terbang business class, first class, 3 kali ganda lagi mahal daripada economy class. Naik ekonomi sudahlah, bukan tinggi sangat badan tu kan, tak sempit kaki pun, muat sebenarnya. Saja-saja kadang-kadang kita mengada-ngada kan. Jadi boleh, kalau rakyat akan menghadapi campak getir, menteri patut merasainya, pegawai tinggi kerajaan patut merasainya. Tak bolehlah rakyat sedang getir, tiba-tiba pegawai tinggi kerajaan mensonok masih lagi meeting yang biasa-biasa dekat hotel 5 star. Tak perlu semua ini. Malah hotel-hotel tak ada star pun boleh, meeting kat pejabat saja pun sudah cukup maksudnya. Atau meeting dekat sekolah-sekolah, dewan-dewan sekolah sudah mencukupi. Barulah menunjukkan rakyat rasa, oh okey, sekarang ni pegawai tinggi kerajaan dan menteri bersama kami dalam keadaan susah. Ini tak. Jadi itu yang mesti kita elakkan. Kemudian bebanan cukai dikutip secara adil. Yang inilah yang saya juga nak cadangkan, kalau boleh cukai pendapatan bukan bermula daripada orang gaji RM3,000 sebulan. Sebab RM3,000 sebulan dianggap miskin kan, di kota-kota-kota ni. Maka patutnya di start pada RM5,000 contohnya, baru kena cukai pendapatan. Kemudian sampai naik-naik, jangan berhenti di setakat RM600,000 ataupun setakat 27%. Patutnya kalau dia lagi tinggi gaji dia, 1 juta ke setahun, dia kenalah 28% ke 29%. Taklah tinggi sangat. Island boleh kenakan, orang yang kaya begini, dia kenakan 50%. Apa salah Malaysia kenakan naik 28%, naik satu mata. Tak terasa pun orang kaya ni sebenarnya. Tak ada je dia nak lari tinggalkan Malaysia nya. Tempat dia punya darah daging ni. Naik 1%, satu mata, dua mata saja. Kemudian yang seterusnya, Majlis Fatwa kata juga, cukai dibelanjakan untuk masalah hak umat, bukan untuk maksiat. Jadi kena penting ni. Maka kita setuju keputusan Majlis Fatwa ni, iaitulah mesti digunakan bukan untuk konsert entah apa-apa, untuk tahun baru punya buat konsert panggil mahal-mahal, datang daripada apa nama tu,
Gangnam Style, Gangnam Style contoh, kita bayar pakai duit kerajaan, kalau gitulah eh. Jadi kalau tak bayar duit kerajaan tu pulang dia lah, tapi maknanya jangan. Kemudian yang keenam, agihan cukai hendaklah berdepatan dengan ijtihad ulama semasa dan setempat, iaitu lah yang kita dah sebut tadi. Campur pula saya punya pendapat lagi, apabila GST dilaksanakan dan tengok dia punya mudarat dia bertambah besar, contoh, sebab ni kita tak tahu, kita buat anggaran, kata bertambah besar, mestilah kerajaan berlapang dada untuk membuat revision semula, revisi. Ha, ini pendapat saya berdasarkan kepada kaedah la yumkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah, tidak dapat dinafikan hukum dan fatwa boleh berubah dengan berubahnya keadaan dan semasa dan masa dan tempat. Jadi kalau kita tengok mudarat, buat perubahan. Kerajaan bukan tak pernah buat benda ni, pernah, contohnya pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, testing, tengok-tengok tak berapa bagus, makin teruk, cancel, boleh buat walaupun kita tahu ada kos. Tapi GST kita harapkan bukanlah cancel terus, tapi maknanya ada senarai panjang, zero rated tu contohnya ditambah, dikaji semula, maknanya macam yang kerajaan buat tu bagus, iaitu lah mula-mula 200 kilowatt, ini naik 300, bagus, maknanya orang kaya mestinya akan guna lebih sebab aircon dia tu hampir 24 jam. Jadi dia kan tak apalah, dia tak terasa pun sebab dia nak seronok sejuk dia tu. Tapi maknanya ada benda-benda ni disemak supaya orang berpendapatan rendah akan kurang impak negatif dia. Yang seterusnya, dalam kesimpulan saya, kerajaan juga kena membuktikan ketirisan itu bertambah kurang. Dengan GST ni maknanya rakyat terpaksa berkorban. Yang berpendapatan rendah terpaksa ikat perut contohnya. Maka kena buktikan dalam ketua audit negara punya laporan, kita nak tengok mesti ada pembaikan, penambahbaikan dalam pengurusan keuangan dan allocation budget nanti. Kalau tak ada guna, jangan paksa. Sebab saya dipahamkan ada jabatan kerajaan dapat allocation sekian-sekian kementerian. Kalau tak habis jumlah ni, tahun depan maknanya perbelanjaan tak efisien. Bila tak efisien, maknanya tahun depan kita tak nak bagi banyak ni lagi dah. Maka terpaksalah kawan tu, jabatan tu, walaupun tak ada program dah, terpaksa buat program untuk sekadar habiskan bajet supaya tahun depan kita punya allocation tidak dikurangkan. Ini haram hukumnya dalam Islam. Kalau dah tak ada program yang betul-betul membina, jangan buat program. Ini tidak pergi hotel buat makan malam habiskan duit. Maka ini haram hukumnya. Orang tengah ikat perut ni, maka tak boleh buat program-program membazir seumpama ini. Kalau penggunaan bajet yang dialokatkan itu tak dapat digunakan untuk dalam bentuk yang membina, maka ketika itu jangan gunakan, pulang balik kepada government supaya boleh digunakan untuk tahun hadapan. Jadi saya rasa itulah antara pandangan saya. Jadi kesimpulan dia, kita boleh bersetuju dengan GST, tapi kita pastikan semua syarat-syarat ni dapat dipenuhi dan boleh ada revisi. Dan akhirnya kita yang bayar zakat ni pula, saya berpendapat peribadi saya, daripada kita marah dalam keadaan terpaksa bayar 6%, eloklah kita walaupun kita berpendapatan rendah atau kurang mampu, kita niatkan sebagai sedekah infak untuk kerajaan menggunakan kepada orang, kepada masyarakat ramai. Contohnya kita tahu tadi kan, 65 bilion dibayar untuk kaki tangan kerajaan, dan ada banyak lagi duit yang diberikan melalui Felda, melalui lembaga ikan, lembaga keluarga ni semua, dibagi kepada nelayan, petani seumpamanya. Kita harapkan duit kita yang kita bayar 6% tu akan pergi ke tempat-tempat baik itu, kita dapat pahala insyaAllah. Jadi Nabi ada sebut bahawa sedekah daripada orang yang sukar kewangan adalah merupakan afdalus sadaqah, sedekah yang terbaik. Jadi saya rasa sekadar itu saja huraian pada soalan yang sukar untuk dijawab pendek ini. Wallahu a'lam, semoga dapat manfaat.